Bagi masyarakat Jawa Barat, Sumedang memang dikenal dengan banyaknya situs-situs makam keramat. Makam-makam keramat tersebut merupakan makam-makam para leluhur yang meninggal ataupun moksa. Beragam kisah misteri, mistis, dongeng, ataupun cerita tentang makam-makam tersebut sampai sekarang selalu jadi pusat perhatian. Makam-makam keramat tersebut sering dijadikan tempat ziarah karena diyakini mempunyai karomah tersendiri. Tak jarang, makam yang dikeramatkan itu menjadi lokasi wisata sebagai upaya pelestarian kebudayaan daerah setempat. Baiklah teman-teman, perjalanan misteri kali ini kita akan mengunjungi salah satu makam yang penuh dengan mistis dan misteri. Tetapi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa terus memberikan wawasan serta hiburan bagi kita semua. Meskipun makam ini banyak yang tahu, tetapi cerita sosok di balik tumpukan tanah merah ini masih simpang siur. Meskipun demikian, sosok inilah yang berjasa mencetuskan penamaan tempat ini. Sebuah nama yang sanggup menarik perhatian para ahli kanuragan serta ahli kebatinan pada masa itu. Nama tersebut dicetuskan oleh orang kepercayaan Mataram. Ia menamakan tempat ini dengan sebutan Ungkal, sebuah tempat berkumpulnya para kesatria Nusantara untuk mengasah ilmu. Menurut cerita masyarakat, sosok yang diapit dua batu nisan tersebut bernama Eyang Purogati. Ia merupakan salah seorang yang berpengaruh di Mataram. Ialah yang memimpin perjalanan menuju medan pertempuran untuk menyerang Batavia. Tetapi Batavia di masa itu terlalu kuat untuk dihancurkan. Akhirnya, Eyang Purogati dan para prajurit mundur menyelamatkan diri. Mereka tidak lagi pulang ke Mataram karena kalau pulang dengan berita buruk, niscaya ia akan kena marah sang Raja Mataram. Akhirnya, mereka singgah di Kerajaan Sumedang Larang yang berbatasan dengan Kesultanan Cirebon dan Kerajaan Ratu Kubang Kencana, yaitu di Ungkal. Di tempat itulah Eyang Purogati beserta para ajudannya mendirikan padepokan. Tahun berganti tahun, padepokan yang dipimpin oleh Eyang Purogati dan temannya semakin harum dan banyak dikenal di beberapa kerajaan besar ataupun kecil. Berita tentang adanya padepokan di salah satu tempat di Kerajaan Sumedang Larang ini membuat para jawara dan kesatria berdatangan untuk menuntut dan mengasah ilmu. Akhirnya, tempat ini disebut Ungkal atau asahan dalam bahasa Sunda. Sebuah tempat untuk menimba dan mengasah ilmu. Dan inilah makam keramat Ungkal. Di sini dipercaya bersemayan sosok Eyang Purogati beserta para ajudannya. Di makam keramat yang penuh misteri dan mistis ini bersemayam 9 kesatria utusan Mataram. Kami mencoba bertanya kepada para pengurus makam keramat ini, tetapi mereka segan untuk menceritakan sejarah awal mula makam keramat ini. Meskipun demikian, Para pengurus mempunyai keyakinan sosok-sosok yang ada di sini adalah orang-orang seperti wasiat para pengurus sebelumnya, yaitu Eyang Purogati beserta para ajudannya. Inilah makam Eyang Purogati, utusan yang dianggap paling berpengaruh di kerajaan Mataram di masa itu. Menurut kepercayaan masyarakat, 9 sosok yang bersemayam di makam keramat ini adalah Eyang Purogati. Ia adalah orang yang memimpin armada perang untuk menyerang Batavia. Eyang Purogati didampingi oleh 8 ajudannya, yaitu Eyang Naya Patra, Eyang Lepe, Mbah Nyimas Gedeng Larang, Eyang Kerapyang, Mbah Rangit, Mbah Gombang, dan Mbah Raden. Para kesatria Mataram yang ada di situs makam keramat ini sudah dianggap menjadi bagian leluhur desa setempat. Banyak masyarakat dari berbagai daerah yang sengaja berziarah ke tempat ini. Para peziarah berharap kecipratan karomah dari orang-orang sakti seperti Eyang Purogati tersebut. Makam keramat Ungkal ini memang sangat terkenal dan sangat dikeramatkan oleh warga setempat. Baiklah teman-teman, siapapun yang ada di balik batu nisan ini, kita doakan semoga amal ibadah serta kebaikan mereka untuk negeri ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, kunjungan di makam keramat Ungkal ini akan kita lanjutkan menuju sebuah mata air yang sangat dikeramatkan, yang masih berkaitan erat dengan sejarah makam Ungkal ini. Saksikan videonya dalam episode Air Pengasihan dan Awet Muda. Wallahu waffiq akhwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.